Kami menyadari Engkau lebih dari cukup bagi kami. Kami menyadari Engkau segalanya bagi kami. Miliki Engkau, miliki segalanya. Sebab Engkau lebih dari cukup bagiku. Untuk menghidupkan
Segala hal, dalam segala kondisi, Kau hadir dan Kau ada, dan Kau setia. Tak pernah ku takut.
takutkan hidupku sepenuhnya percayakan rencanamu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan terbaik bagiku. Tak peduli apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap percaya kau pribadi yang setia. Kami tetap percaya sepenuh hati kami, sebab kau sangat baik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rencanamu terbaik. Rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Yeah. Oh. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku.
sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Percaya rencanamu, percaya rancanganmu, selalu yang terbaik mendatangkan kebaikan dan kemenangan. Percaya, hanya percaya, sepenuhnya percaya kepadamu. Percaya, hanya percaya, sepenuhnya percaya padamu. Oh, percaya, hanya percaya, sepenuhnya percaya padamu. Percaya. Kekuatanmu memenuhiku. Oh, kami berserah sepenuhnya kepadamu, Bapa.
kami hidup oleh janji-janji-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kemuliaan-Mu
percaya. Dalam kesesakanku, kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Dalam kesesakanku, kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidup.
are mine. Woo! In your grace I surrender. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender.
woman, now forever I'm alive in your wonder. Kami penuh di dalam anugerah-Mu, kami penuh di dalam kasih-Mu. Oh, sebab hanya nama-Mu yang berkuasa, hanya nama-Mu yang berkuasa, hanya nama-Mu yang berkuasa, hanya nama-Mu yang berkuasa, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu. Oh, hanya nama-Mu yang berkuasa, hanya nama-Mu yang berkuasa, hanya nama-Mu yang berkuasa, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu yang berkuasa, hanya nama-Mu yang berkuasa, hanya nama-Mu yang berkuasa, hanya nama-Mu. Di dalam nama-Mu ku dibebaskan, di dalam nama-Mu
Shalom Bapak Ibu Saudara, 60 Minute Worship kali ini mengambil tema Yesus Cukup Bagiku. Saya ingat satu peristiwa di Lukas pasal yang ke-7 ayat 37. Dikatakan di sana, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buri-buri pualam berisi minyak wangi. Waktu Yesus dan murid-muridnya lagi berkumpul di rumah orang Farisi itu, tiba-tiba ada seorang perempuan yang tidak diundang, tiba-tiba datang di tengah-tengah kerumunan mereka. Dan perempuan itu tiba-tiba berlutut dan sambil menangis dia menyembah Tuhan. Nah saudara, semua orang di kota itu kenal bahwa ini perempuan adalah perempuan orang berdosa. Nah, untuk perempuan ini melangkah menuju ke tempat di mana Yesus berada, dia membutuhkan pengorbanan, dia membutuhkan perjuangan. Dia mungkin akan melewati orang-orang yang kenal dia, tahu dia. Dan saya bisa membayangkan bagaimana perempuan itu mungkin berjalan. Dia memakai kerudung menutup mukanya supaya gak ada orang mengenali dia. Karena perempuan ini biasa keluar di malam hari. Tapi satu tekad yang diambil, suatu semangat yang diambil bahwa dia harus berjumpa dengan Yesus. Wanita ini harus datang berjumpa dengan Yesus. Bahkan kalau saudara membaca, ada satu terobosan penyembahan yang dilakukan oleh perempuan ini. Apa yang dilakukan? Sewaktu dia sampai di rumah itu, dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Dan Alkitab mencatat, sambil ia menangis, ia menyembah Tuhan. Dan bukan hanya menyembah Tuhan, Alkitab mencatat bahwa wanita itu dengan air matanya, dia mengambil mahkotanya yang menjadi kebanggaan seorang wanita, rambutnya untuk menyeka kakinya Yesus. Ini peristiwa yang luar biasa. Wanita itu membuat satu terobosan penyembahan yang gak pernah dibuat oleh murid-muridnya. Wanita ini wanita berdosa, tapi saudara apa yang saudara lihat dia lakukan? Dia datang kepada Yesus, tidak pernah dilakukan dalam sejarah. Murid Yesus pun yang setiap hari bersama-sama dengan dia, tidak pernah melakukan penyembahan model kayak begini. Karena mungkin buat murid-murid, saya udah biasa dengan Yesus. Tidak perlu saya menyembah seperti itu. Nah perempuan ini saudara, dia berdosa, tapi dia mengambil inisiatif untuk datang mencari Tuhan. Karena mungkin dia dengar bahwa Yesus datang kepada orang berdosa. Yesus datang mencari orang yang hilang. Nah wanita ini ketika dia mendengar ada Yesus, dia mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Saudara, jadi yang pertama saya belajar adalah terobosan penyembahan dilakukan oleh wanita ini adalah gini. Kenapa wanita ini bisa berubah? Yang pertama, saat dia sadar dia berdosa, dia datang kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita berdosa, bahkan kita sudah tahu kita ini berdosa, tapi kita gak datang kepada Tuhan. Tapi wanita ini, saudara bayangkan, dia melewati tempat demi tempat. Dia melewati orang-orang banyak yang tahu siapa wanita ini. Karena jelas ayat 37 berkata bahwa semua orang tahu, semua kota itu bahwa tahu dia berdosa. Tapi dia berjalan, dia bilang, aku mau ketemu dengan Yesus. Nah, dimanapun saudara berada hari ini, apapun keadaanmu hari ini, atau ada dosa yang sedang saudara lakukan hari ini. Bahkan saudara sedang bergumul dengan dosa yang gak pernah beres sampai hari ini. Alkitab mengajar kita, mari datang seperti perempuan ini. Kalau engkau tahu engkau berdosa, ayo sadar, bangkit, datang kepada Tuhan. Nah waktu engkau datang kepada Tuhan, engkau bikin pemberesan di hadapan Tuhan. Nah wanita ini, dia datang di hadapan Tuhan. Bahkan kalau saudara membaca, ada minyak yang mahal yang dia pakai untuk menyeka kaki Yesus. Dia gak peduli lagi. Yang berharga dalam hidupnya, dia kasih sama Tuhan. Yang paling penting dalam hidupnya, dia kasih sama Tuhan. Dia memberanikan diri untuk melangkah hari ini. Ayo, beranikan dirimu untuk melangkah ke rumah Tuhan. Beranikan dirimu ambil keputusan untuk mencari Tuhan hari ini. Dia harus melewati orang-orang yang mungkin terhormat dan mungkin bisa jadi dia jadi buah bibir daripada orang-orang itu. Tapi dia tetap melangkah untuk berjumpa dengan Yesus. Inisiatif yang kedua adalah untuk terjadi terobosan dalam kehidupan kita saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Coba saudara baca ayat 38. Lukas 7 ayat 38 dikatakan gini. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata. Saudara bayangin, air matanya netes dia bilang. Dia mungkin bilang gini, Tuhan aku ini orang berdosa. Semua orang kenal aku orang berdosa. Tapi aku mau datang di kaki Tuhan. Aku minta ampun. Dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi.
Kalau saudara lihat di bagian-bagian ayat berikutnya dikatakan, Yesus menegur salah satu muridnya. Bahkan orang Farisi bilang gini, kalau dia anak Allah, dia tahu pasti siapa perempuan itu. Tapi Yesus dengan keras menyindir, dia bilang, puluhan tahun kamu menyertai aku, puluhan tahun kamu bersama-sama dengan aku, kamu tidak pernah buat penyembahan seperti apa yang dibuat oleh perempuan ini. 12 murid, bahkan orang-orang yang lain, tidak pernah duduk di kaki Yesus, tidak pernah menyembah Yesus seperti perempuan ini. Wow, keren banget. Nah, yang kedua yang saya catat tadi adalah, mari datang berdiri merendahkan diri di depan Tuhan. Datang sujud merendahkan diri di depan Tuhan. Itu sebabnya 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14 kita tahu bersama ayat ini bilang gini. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan jahat. Dikatakan maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sorry, bukan cuma orangnya dipulihkan. Bukan cuma rumah tangganya dipulihkan, bukan cuma kota dipulihkan, tapi negeri dipulihkan. Kalau kita datang mencari Tuhan, kalau kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah hari ini, ayo rendahkan dirimu di bawah kaki Tuhan yang kuat. Kalau kau merendahkan diri, engkau akan ditinggikan Tuhan. Yang ketiga yang saya catat adalah, kenapa perempuan ini datang kepada Tuhan? Dikatakan gini, saat sesuatu yang kita anggap berharga, kita persembahkan kepada Tuhan. Yang pertama, ia sadar dia berdosa dan cari Tuhan. Yang kedua, dia datang merendahkan diri di depan Tuhan. Yang ketiga, dia persembahkan sesuatu yang berharga buat dia. Saudara, harta yang paling berharga buat dia bukan minyak wangi lagi. Atau bukan apapun, tapi yang paling berharga adalah Yesus. Yang paling mahal mungkin seorang wanita penghibur, minyak wangi buat dia adalah salah satu yang berharga. Kita maaf ya, kita perempuan kalau sudah berangkat dari rumah, kita lupa bawa minyak wangi, mungkin kita balik lagi rumah sekalipun sudah jauh untuk kita ambil minyak wangi. Karena buat kita itu berharga. Tapi buat perempuan ini, minyak wangi mungkin harta satu-satunya buat dia udah gak berharga lagi. Kenapa? Yang paling berharga buat dia waktu dia bertemu dengan Yesus. Yang paling berharga buat dia cuman Yesus sendiri. Gak ada lagi yang kuinginkan selain Tuhan. Selain kau tiada yang lain yang kuingini di bumi dan di surga. Gak ada lagi. Kenapa? Terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan rambut yang dianggap wanita sebagai mahkota, dia pakai untuk menyeka kaki Yesus. Hari ini, apa yang berharga buat kita? Wow. Jadikan Yesus yang paling berharga buat kita. Sudah lihat Abraham saja. Abraham adalah orang yang menyerahkan yang paling berharga dalam hidupnya. Dia berani menyerahkan anaknya, satu-satunya. Dia persembahkan kepada Tuhan. Abraham adalah orang yang berani mempersembahkan yang paling berharga, anak perjanjian dia persembahkan sama Tuhan. Kenapa? Kalau kita sudah jumpa dengan Tuhan, saudara, yang paling berharga buat kita cuma Tuhan, gak ada yang lain. Hari ini, mari saudara, Yesus jadi yang paling berharga dalam hidup kita. Mari jadikan Tuhan yang paling berharga dalam hidup saya dan saudara. Saya percaya kalau Tuhan kita jadikan yang paling berharga dalam hidup kita, kita akan mengalami yang namanya penyertaan lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya dimanapun saudara ada, biar firman ini mengingatkan kita. Mari, kalau sudah ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan jadikan Yesus yang paling berharga dari semua yang ada dalam hidup kita. Kalau sudah lakukan ini, saya percaya juga Yesus akan berkata, aku akan memberkati, aku akan menyembuhkan, aku akan memulihkan. Bahkan ingat saudara, orang yang merendahkan diri, bukan cuma rumah tangga dipulihkan, kota dipulihkan, negeri dan bangsa kita dipulihkan Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan bacakan beberapa press report masuk ke Impact Community Indonesia, mengucap syukur atas jawaban doa yang diperoleh jemaat Tuhan. Yang pertama, mengalami kesembuhan dan pemulihan dari ketergantungan obat penenang, dipulihkan Tuhan. Wow, luar biasa. Yang kedua, memperoleh kelulusan tes masuk universitas negeri yang diinginkan. Tuhan menjawab doa mereka. Yang ketiga, menerima lawatan, hikmat dan kekuatan dari Tuhan sehingga dimampukan menyelesaikan masalah keluarga. Saya percaya keluarga dipulihkan kalau saudara merendahkan di hadapan Tuhan. Dan hari ini sama-sama kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa dari jemaat Tuhan untuk kami doakan bersama-sama. Yang pertama, berdoa buat kesembuhan dan sakit infeksi paru-paru, asam urat, diabetes, asam lambung dan juga radang usus. Yang kedua, berdoa kelepasan dari ikatan dosa, pornografi dan LGBT. Yang ketiga,
berdoa untuk keberhasilan dan kelulusan ujian kedokteran forensik. Yang keempat, berdoa untuk kelancaran penyelesaian tesis. Yang kelima, diberikan hikmat dan modal dalam mengembangkan usaha. Mari satu hati sama-sama Bapak Ibu kita berdoa. Kami menyatukan hati kami berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah dicatat oleh umat-Mu. Tuhan, kami tahu yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang menyembuhkan. Yang lemah kami berdoa dalam nama Yesus, kekuatan yang baru Tuhan Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa juga yang terikat dengan obat-obatan, dengan pornografi LGBT. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang menyembuhkan mereka sempurna. Dan aku perkatakan dengan iman, mereka dilepaskan, mereka dibebaskan, mereka mengalami kekuatan yang baru. Mereka hidup sebagaimana Engkau menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu ada tangan Tuhan yang menolong. Asam urat, semua penyakit diabetes, asam lambung dan radang usus, kami berdoa dan perintahkan dalam nama Yesus, sembuh Engkau seperti Tuhan menciptakan Engkau sehat. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan dalam orang-orang yang mengalami persoalan. Kami tidak tahu apa yang menjadi persoalan mereka, beban yang berat. Kami berdoa hari ini, setiap beban, setiap luka, setiap yang mereka hadapi hari ini, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Berdoa untuk kelulusan ujian kedokteran forensik, kami juga serahkan dalam nama Yesus. Jadilah seturut kehendak Tuhan, hikmat Tuhan diberikan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk kelancaran menyelesaikan tesis. Tuhan, sorga Engkau terbuka dan hikmat Tuhan dinyatakan atas mereka. Waktu sedang mengerjakan soal, sedang mengerjakan apapun yang mereka butuhkan, ada tangan Tuhan, ada hikmat Tuhan yang turun menyelesaikan, membereskan semua dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang membutuhkan untuk modal usaha dalam membangun usaha. Tuhan, kami berdoa, apapun usaha yang mereka kerjakan, biar Tuhan yang menjadi saluran berkat buat mereka. Tuhan yang memberkati apa yang mereka kerjakan. Dan kami percaya tangan Tuhan yang campur tangan menolong setiap kehidupan mereka. Mereka yang membutuhkan pekerjaan dalam nama Yesus, Tuhan juga penyedia pekerjaan sesuai dengan potensi dan kapasitas yang jemaat-Mu miliki. Kami juga berdoa mereka yang belum punya keturunan dalam nama Yesus, biar rahim bahkan keturunan ilahi Tuhan bukakan dan Tuhan berikan bayi, Tuhan berikan kepada mereka. Kami percaya tangan Tuhan menjadi jawaban dan tangan Tuhan yang akan menolong setiap umat-Mu. Terima kasih untuk tangan Tuhan yang menyertai kami semua. Bangsa dan kota kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya anugerah bahkan kasih karunia Tuhan menyertai bangsa kami. Pilkada yang akan berlangsung hari-hari ini, kami juga berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong biar pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan boleh dipilih oleh bangsa ini menjadi pemimpin-pemimpin daerah atau pemimpin-pemimpin dimanapun. Pemerintahan Jokowi yang sedang berjalan hari ini, bahkan pergantian untuk pemimpin bulan Oktober nanti, Tuhan, kami berdoa juga presiden, wakil presiden yang sudah terpilih, hikmat Tuhan turun atas mereka untuk memerintah 5 tahun ke depan, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Sekali lagi, kota Jakarta kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera, shalom turun atas kota kami. Bahkan kami sepakat berdoa buat Yayasan Tangan Pengharapan, buat Impact Community Indonesia. Berkati Tuhan, biar wadah ini menjadi wadah di mana memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga sepakat memberkati gembala kami Tuhan, Pastor Yohanes Kristianus, Pastor Henny Kristianus. Berkati dimanapun mereka melangkah, ada kekuatan dan hikmat Tuhan menyertai mereka untuk membawa ICI, membawa Impact Community Indonesia masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Kami terlalu yakin tangan Tuhan memberkati mereka. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberkati engkau menjadi kepala bukan ekor, menjadi naik dan bukan turun, dan berkat dari sorga tiba atas hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti 60 Minute Worship. Tuhan memberkati, sampai ketemu di 60 Minute Worship berikutnya.